Fenomena awan bertingkat yang menyelimuti puncak Gunung Sumbing mendadak viral di media sosial. Fenomena yang disebut mengerikan itu diposting di media sosial Instagram baru-baru ini. Saat ini postingan yang dibagikan oleh pesona gunung tersebut telah dilihat oleh lebih 45.000 pengguna hingga Sabtu 4 Januari 2020 malam. Dalam video yang dilampirkan, awan yang terlihat mirip UFO tersebut dikelilingi oleh gumpalan awan-awan yang bergerak di sekitarnya. Diketahui pengupload pertama video tersebut adalah Ando Junior, awan lentikularis. Saat dikonfirmasi Kompas.com Sabtu 4 Januari 2020, Armando menceritakan kejadian tersebut terjadi pada Jumat 3 Januari 2020 sekitar pukul 8 atau pukul 9. Hanya beberapa detik saja, karena kejadian tersebut langsung ditutupi dengan asap kabut. Sementara itu, koordinator Forum Pengelola Gunung Sumbing Lilik Setiawan juga membenarkan adanya fenomena tersebut. Menurutnya, fenomena awan yang menutupi Gunung Sumbing tersebut terjadi pada Jumat 3 Januari 2020 dan kembali terlihat pada Sabtu 4 Januari 2020. Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika Nanda Alfuadi mengatakan jenis awan yang terlihat dalam postingan tersebut dimungkinkan merupakan jenis awan lentikularis yang umum terjadi saat siang hari di musim kemarau. Menurutnya, awan tersebut bukan penanda cuaca buruk tapi penanda potensi turbulensi. Awan tersebut terjadi lantaran proses pembentukan awan ke atas terhambat karena kondisi atmosfer di puncak gunung cenderung stabil, sehingga awan melebar ke samping dan bukan tumbuh ke atas. Sementara itu, Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca Agi Wandala mengatakan awan lentikularis dipengaruhi oleh topografi gunung dan tegak lurus terhadap arah angin. Fenomena ini disebut wajar terjadi di gunung, namun juga bisa terjadi di dataran luas. Agi mengatakan fenomena ini tidak berbahaya bagi pendaki karena tidak terjadi badai di sekitar awan tersebut. Namun yang perlu diwaspadai suhu udara yang menjadi lebih dingin karena suhu dingin adalah pendukung pembentukan awan lentikularis.